Waduh, hari udah berganti nih guys. Baru beres pulang Jumatan nih. Tinggal nungguin Mamas Eko nih guys, ngasih kejutan nih. Insya Allah motor dateng hari ini nih. Wih, Mamas Eko. Aduh. Kopi dong, kopi dong mas. Kopi mulu, ngopi sendiri. Belum ngopi saya nih. Baru bangun tidur tadi sampai siang begini belum ngopi nih. Aduh, Mas Eko nih guys. Wih, akeh duitnya guys. Korek, mana bang? Korek. Kamar masih acak-acakan. Kamar Mas Eko malah rapi guys. Nih aktivitas Dedot di rumah nih. Mama Eko masih di warung sehari-hari. Nah itu tuh guys, mana mak? Oh, nah ini rencana mau dibikin kolom ikan nih guys, biar ada gemericik-gemericik suara air nih. Bikin panjang dari sono sampai sini 3 meter lah. Panjang-panjang amat, sampai sini aja udah. Ini pas jalan sini. 3 meter, 2 meter. Ini kan pas jalan ini. Oh. Tak gali wes setengah meter. Kan lumayan ini segitu. Oh, segitu. 1 meter. 2 meter. Wah, Mama Eko kemarin gak ikut pulang nih. Ngelewatin gerobogan. Udah. Nah, untuk beja-beja. Kalau beja Mama ngikut. Udah betahnya di sini jadi orang Subang ya? Ya. Waduh. Seorang. Udah lupa ya ngomong Jawa. Sekapeng. Sekapeng. Ingat-ingat. Dieling-eling no ya. Aduh. Mama Eko nih. Udah berapa lama di sini, Mak? Ya, 20 tahun. Waduh. Aduh. Terakhir pulang kapan, Mama Eko? Waktu naik sama mobil itu ya, ada iya. Kuning sama Dedot ya? Heeh. Waktu itu. Waktu itu pulang, langsung diajak ke Banur. Teh-tehan. Ke Bali. Enggak. Khusus ayang ke langsung jalan-jalan sama AAT ya, terakhir kali AAT ngajak ke ayang ke Jawa teh ya. Itu mah pas udah nggak ada. Aweda bagi duit pengara kabe tipapai mah. Eta mungkin geus nongirin awak nate tanda-tanda tanda-tanda eta teh kan kudu mama anterkeun ke Jawa katanya. Biar tepung katanya ngus-ngus ke Jawa ngendong tilu peuting langsung ke Jogja. Oh, pas muter-muter. Iya, ke itu Jogja. Mah se masih jak-jak kene. Berarti kan Mama Maridot pas udah nggak ada AB udah. Ke Jogja teh jeung awe dah ngendong di hotel. Itu mah pan masih ada. Nah, habis itu pan pas udah nggak ada sama Dedot bawa naikin. Iya, heeh. Mobil sama Dedot. Berarti yang terakhir sama Dedot. Pas terakhir yang mama diantri nama AB pan sebelum ini ta langsung di rumah. Pandemi kedua kalau nggak salah. Iya, pandemi kedua pas parah-parahnya teteh. Ta pulang kecapean kali dia suku nyeri langsung bengkak kan. Langsung bengkak kan mundar-mandir segitu. Kaget kan nggak biasa sendiri nggak bisa bawa mobil jalan jauh, bawa mobil sendiri tapi jalan jauh. Tarik nak. Tapi halus mau mobil mana bisa itu teh kan ke rumah 4 jam nggak sampai di rumah bule dari belas sini tol kan dari Depok ke ini kan pada tol istirahat panjang. Di jembatan itu teh anak Malang teh foto-fotoan ada foto-foto. Polisi nggak boleh kan foto-fotoan di situ katanya tidak boleh gitu langsung weh Mamas Eko mah mukanya nggak sabar. Waduh, cah nom nom kui cili badannya tapi bawa mobil sos katanya kenceng mah. Paling lo paling iya mah nyalain kalau ini kenceng mah nggak apa apa cuman dia mah tanjakan nikung disalip mah. Wah enggak itu doang dia mah takut takut adu banteng kan.
Ngebut mah ngebut, cuman ya itu jalan di Sumatera lagi rame sama dia disalip terus kanan. Wos. Pas tikungan nih berapa berapa kali mau tabrakan sama Koldisa? Eko. Ini nih supir ini membahayakan. Los gugung ngerem. Cek lihat ya. Ayo lo, ayo lo. Ayo lo. Abis kesel dia jalan di belakang pada lelet. Parah nih, parah nih. Anak mama. Aduh. Ini kalau masih ada bapak mah senang nih, waduh. Paling paling ngikut paling. Paling Eko. Jangan kebut-kebut kok. Kok. Ikut. Tapi entah ayak juga nempuk. Tapi kalau udah diomelin orang sama diam kayak bapak. Waktu itu, ditabrakin mah dulu di Pekalongan, mobil tronton enggak dikasih nyalip. Sama dia gua blas ini. Cuman kok, Bang. Jalan lurus kok buat belok. Hancurlah mobil kita. Dedet langsung bangun lagi tidur kan. Kenapa, Bang? Ini cemana supirnya ini? Mana kau gitu? Jalan kalau lurus dibuat belok, habis mobil kita. Lah terus maunya gimana? Ya sudahlah Bang, tidak apa-apa kata dia. Langsung jalan lagi. Si Ekonya malah diem aja dulu. Langsung dia omelin, tuh lo kalau main habis dia kesel lah, jalan nggak dikasih-kasih. Parah bener. Anaknya mama Eko, Mbak Warsi. Aduh. Duduk manis santuy guys di kopian C sama si coklat nih. Berteman sama Mas Eko. Ma, hujan, Ma. Cuacanya hujan nih guys, gerimis nih. Gerimis mendung nih. Di Jalan Cagak Subang nih. Seperti ini guys keadaannya. Tempat tinggal Dedot nih dan Mas Eko nih. Ini warung Mama Eko nih. Mengisi hari-harinya nih guys, mengisi kekosongan waktunya nih. Biar ada aktivitas. Aduh, udah sore nih guys. Waktunya berangkat ini. Mama Seko, berangkat ini berangkat. Udah sore nih tidur mulu, oi. Gak sabar dia guys, nunggu jemputan ya jemputan, nunggu hadiahnya nih kejutannya nih. Hujan lagi hujan. Gerimis gerimis. Aduh, gerimis, Mak. Gerimis. Mama jangan hujan-hujan ya, Mak. Si Eko tidur-tiduran terus. Enggak sabar dia. Enggak sampai di mana dia? Enggak tahu. Tapi enggak nge-WA-nya, Nak. Enggak nge-WA. Tadi bilang dia lagi di jalan. Orang dia musuh. Enggak sabar itu, Mak. Ditidur-tidurin gak sabar itu. Di kopian dulu nih masih. Di kopian dulu nih. Mama Seko masih tidur nih. Biarin lah. Dari tadi dibangunin susah. Nanti jatah dia langsung nih. Dari gerbang tol Subang. Saya bawa sampai rest area. Dari rest area 101. Langsung dia bawa sampai Cikunir nih Bekasi. Dari Bekasi nanti baru dilanjutkan lagi nih oleh saya sampai Cilegon guys. Sing penting ngopi dulu, ngopi dulu. Gila lendru, bangun-bangun langsung madang. Set sampai nggak muat piringnya. Masya Allah, anaknya mama ini. Bangun-bangun langsung madang nih. Waduh, sampai menumpuk begitu. Waduh, aduh, udah sore nih, Mas. Udah jam 5 sore.
Ada angkot nggak ini nantinya, Mas? Ada. Wah, Mamas Eko nih. Datang nih, guys. Datang kita ciduk reaksi Mamas Eko nih. Lampu merah wesel, Bang. Naon, Nak? Ininya. Oh, dealernya. Showroomnya. Oh, ketinggalan helm, Bang. Alah. Oh, yang tak sambil lewat aja. Pas lampu merah ada kena onda gede, ah. Oh, iya, iya. Nanti cari Mang Ating. Mang Ating. Atau Agus ya. Heeh. Nah, surat ada di kaki. Cabut di mana ya? Alhamdulillah motornya Mamas Eko nih udah dateng nih. Dirobek lah jok itu. Dirobek, guys. Langsung beli bensin. Isi bensin terus tinggal kerja dah. Langsung mangkat kerja. Bismillah lu dong, aduh. Mudah-mudahan lancar dong. Dibuka mudah-mudahan awet. Aduh. Lancar. Lancar. Pulang juga jarang. Gak apalah nabung-nabung nih. Tinggal nyari uktinya nih Mama Seko nih. Nanti ukti. Beli bensin. Bensinnya nanti taruh baju dede. Ini gak dipakai, Mas. Tinggal. Sisiran juga. Amin, ha. Alhamdulillah nih guys, nyampe juga di parkiran nih guys. Jam 8 malam kemalaman nih gara-gara nungguin motornya Mamas Eko. Mau langsung berangkat, kasihan takutnya langsung nyebrang nanti habis bongkar. Enggak mau ngebela-belain dedet nih nungguin sampai sedatangnya motor Mamas Eko, guys. Oke guys, sebelum diberangkatkan dibuka dulu nih guys. Alhamdulillah guys. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan berakhirnya selalu dengan alhamdulillah. Dan dibuka langsung dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sim Syastu, salam sejahtera, semangat terus tanpa batas. Panasin guys, mobilnya nih dipanasin karena udah 2 hari juga nih belum dipanasin. Kebetulan airnya juga nih, air radiatornya udah mulai kurang diisi oleh Mamas Eko nih guys. Langsung ngisi air radiatornya dan sambil nunggu sistem anginnya nih guys. Anginnya biar sampai penuh dulu, terus dia ngebuang, baru nanti diberangkatkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Diberangkatkan lagi nih guys. Berang-berang bawa berkat. Berangkat. Ah, parkirnya terlalu mepet. Gua setirnya ini ya, apanya? Apa ada ngempes sih? Tuh, ayo. Wah, ngempes ini mah setirnya. Tuh. Ah. Yang jahil kali. Jangan nyalip atau ceng-ceng kalau mau berhenti. Kita putar balik dulu guys. Sini ramai terus. Alhamdulillah guys, udah putar balik nih. Langsung mau masuk tol-tol nih. Tapi sebelum masuk nanti Cipali isi etol dulu ya bang. Isi etol, ngecek nih, cek ulang muatan ya. Bang ngopi dulu masih, belum ngopi. Langsung masuk tol guys. Biasanya ketemu sama Pak ini ya. Enggak ada nih. Mau ke rest area itu. Bang tol Subang guys, Cilameri. Ini kontainer habis bongkar nih ke pabrik. Disimpan deh. Oh. Golongan 3. Hah? Kok 3 bang? Apaan bang? Kilo. Hah? Tronton. Oh iya. Keren engkel, biasanya kan engkel. Wah oh, itu pada muncrat ya. Bukan kontainer ini mah losbak berarti. Silakan berhenti. Langsung wos L300 muatan ikan, lancar, sehat selalu, semangat. Pas banget ketemu di gerbang tol. Terima kasih Kang Los nyapa Dedot nih dan nama Seko. Salam satu beton nih, kebetulan ketemunya lagi di jalan beton. Beton Isowae. Isowae. Semangat nih guys, semangat, lancar. Ban harus minta nih nyampe Cilegon nih. Ban meledak satu kemarin, ban jaketan. Ternyata gak kuat tahan dingin dia. Kalau panas jago. Panas malah kuat. Kedinginan. Kasih kedinginan langsung menggigit. Meriang. Duer langsung. Meriang muntah langsung. Hancur langsung, anginnya gak betah. Kayaknya harus dikerok gitu. Ya, muntah langsung kan. Duar lah. Kalau bahasanya mah sendawa. Tapi kalau saya yang bawa mah ngedumel guys. Iyalah. Pasti guys. Kan nyala kan. Dikeluarin padahal RPM di beton. Wah banyak yang berhenti nih. Langsung menuju rest area Cipali nih guys. Mudah-mudahan belum offline nih.
ujar ngisi tankes nih etol. Langsung masuk rest area guys. Oh, Bang Dedet mau kopi katanya sama isi etol nih. Tahu nih penuh apa enggak nih? Oh, mudah-mudahan belum offline nih. Terus parkiran ada. Biasanya kalau udah malam gini rest area Cipali Subang penuh. Penuh guys biasanya guys. Di dalam nggak kebagian, di luar nggak boleh. Sempat salah jadi sekir truk lah. Ini juga tadinya buat mobil pribadi dipakai truk. Jadi nggak boleh bro, udah dibatas-batasin. Iya. Padahal udah baru di beton ya. Nggak nampung. Terus rest area buat apa ya? Nggak nampung. Jalanin nggak bisa, parkir nggak boleh. Cuman isi. Oh no. Turki bukannya ini ya? Bukan. Wes angel penuh. Cek rek jalan 3 biji. Ah, ngejawa kali. Hah? Jawa. Tuh ada, ha? Oh, si eta. Pak Dede. Pak Dede. Muatan besi dia. Muatan besi dia, Bang. Mundurnya mana? Aduh, offline guys, ngisi off. Etolnya offline. Udah jam 9 kurang. Terdampar di rest area Cipali Subang nih. Ditemenin sama mekanik nih. Lagi habis perbaikan tronton FL motor, ya. Yang kandang buat motor nih. Namanya Mas siapa, Mas? Mas Aji. Mas Aji. Asli mana, Mas? Kebumen. Oh, dari Kebumen nih, guys. Lagi ngopi bareng santuy nih, ditemenin nih. Lapar guys. Ulang-ulang nih. Dari tadi ngelamun. Nungguin jam 1. Offline etol. Mikir lupa tadi mau beli nasi makanan. Biasanya suka ada chicken di supermarket, tapi baru keingetan perasaan tadi berangkat. Alhamdulillah ditimbelin ya sama orang tua nasi timbel guys. Dari mama nih. Madang-madang jam 12. Madang mas, kasihan mama udah nimbelin, dibikin 4 timbel, 2 lagi kasih orang nih, takut nggak kemakan. Ah, itu kan tuh kasih mekanik ya, tadi harusnya tadi 1 ya, kasih 2 ya buat besok ya. Ah, kasih mekanik yang storing itu ya, tuh 4 bungkus kebanyakan. Mau makan terbasi lah sih, takutnya nggak kemakan. Kemarin madang-madang guys lah, madang guys, perutnya ternyata kampung tengah udah berontak aja nih jam 12. Aduh, madang terus menerot. Masa-masa proses pertumbuhan mas, harus madang ini jam 12 malam ini, 1 jam lagi. Perasaan kok perut mulai hangat. Dilihat jam 12. Tapi kok mau. Aduh, ada sayap guys. Gak ada bibit nih. Nah ini tempe orek, makanan kesukaan Dedot nih. Duh, ini kecil banget mama bungkusnya. Alhamdulillah guys, dibungkusin. Penghematan, pengeretan. Ini saking orang tua sayang sama anak. Sayang ke duitnya biar ngirit.
Aduh, ini juga saking iritnya nih, aduh. Mama bungkusnya sempit banget. Aduh, gimana madangnya nih guys? Ini kertasnya dua, ini satu dibagi dua ini. Waduh, Mama Seko tidur-tiduran denger-denger madang langsung bangun coba guys. Bang Lerut akeh nemen. Oh iya, ini aneh yang sempit. Wah, beda itu sama aja lihat. Ini sempit banyak ininya. Bukan itu guys, lihat. Sempit ini. Waduh, tadi bilangnya enggak enak badan, enggak enak badan denger madang langsung bangun coba. Biar sehat. Gitu. Oh, biar sehat. Iso. Bisa guys, ngelesnya bisa aja dah. Teruang-tuang ah madang guys, sedulur-dulur ya. Semuanya madang, sing penting makan nih kerja mah biar enggak semaput lah. Yang penting makan dan syukurin, alhamdulillah nih dapat rezeki tengah malam nih. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim nih, berangkatkan juga nih akhirnya nih. Jam 2 malam guys. Diberangkatkan dari rest area Cipali, Subang, Subang. Memasuki wilayah Karawang nih, Karawang Barat. Waduh guys, ada mobil bus guys terguling. Hati-hati guys, kecepatan bukan segalanya guys. Ngebut atau ugal-ugalan bukan berarti cepat. Jalan santai pelan bukan berarti lambat guys. Lah ini gimana guys, ada mobil ngantuk lagi nih, wingbox nonton sebelah kiri jalan. Waduh, ajur ajur guys, tronton. Soalnya jam-jam ngantuk ini. Oh iya, soalnya tuh hati-hati guys, kalian para driver Indonesia nih, berhenti sejenak nih guys. Leren set gerbang tol Cikunir nih, rehat dulu ngademin ban sejenak, nanti dilanjutkan lagi oleh saya nih guys. Udah jam 4:30, duh alamat kepagian Jakarta, macet nih, macet ca. Beli kopi, duh. Istirahat dulu guys, karena sedikit lagi aplusan nih. Mama ekornya sakit lagi nih guys. Tetap kopi hitam dan kue nih guys, dicocol dulu mas. Bismillahirrahmanirrahim guys, diberangkatkan kembali nih guys, dan Mama Seko saatnya istirahat nih, dilanjutkan oleh saya nih dari Cikunir guys. Mudah-mudahan gak kesiangan banget. Langsung memasuki jalur lingkar nih guys, Jakarta Selatan. Tuh, ini membahayakan nih, berhenti di sini gak pakai lampu. Di sini soal penyempitan, ada pembatas jalan. Tuh. Rambutan guys, Pasar Bo, terminal pusat nih, salah satu terminal besar di Jakarta nih.
sedikit, udah mau terang tapi redup di depan nih. Jam 5 lewat. Hati-hati guys, banyak perbaikan jalan. Jangan lupa dan jangan pernah putus berdoa guys, karena zaman sekarang makin ramai kendaraan guys, makin banyak kuda besi dan saling berpacu dengan kecepatannya masing-masing guys. Bahayakan nih perbaikan perjembatan. Berbahaya. Semoga dipercepat, dikondisikan karena berbahaya. Perbaikan di terowongan ini berbahaya guys, karena pada berpacu dengan kecepatannya masing-masing. Saling tidak mau mengalah. Kadang di zaman sekarang ini lampu sen bukan tanda sebagai aba-aba kita mau belok guys, tapi malah dianggap lampu diskotik. Kita mau belok malah langsung disalip. Kadang gak dikasih-kasih. Serba salah di zaman sekarang mah. Gak ngesen, nanti dibilangnya main belok. Giliran sen jelas-jelas di depan ini kita mau menghindari sesuatu, ayo terus disalip, kadang nggak dikasih-kasih. Nah disitulah akhirnya tingkat angka kecelakaan ini lebih tinggi daripada tahun-tahun yang lalu guys. Ya pesan dedot bagi para driver Indonesia, terutama driver-driver pilot-pilot mudanya nih, driver muda. Boleh semangat, tapi tetaplah saling menghargai sesama pengemudi di jalan. Safety dari kita dan perhatikan untuk keamanan dan kenyamanan bersama. Karena hidup di jalan ini nggak ada yang hebat, nggak ada yang senior, dan nggak ada yang junior. Semua hanya berdasarkan tinggal nasib dan hari apes. Jakarta Selatan, selamat beraktivitas, selamat bekerja keras, dan jangan lupa tetap selalu beriring doa, karena kerja keras tanpa doa adalah sebuah kesombongan. Nih untuk yang Lebak Bulus, siap-siap Lebak Bulus. Gedung makin saling tinggi-tinggian, kendaraan saling makin kuat-kuatan, dan kini mulai bencana gilirannya nih guys. Bencana di mana-mana nih. Apakah ini tanda-tandanya bumi ini udah tua nih guys? Manusia pada berlomba-lomba nih, mati-matian ngejar dunia. Ya Dedot hanya bisa sekedar mengingatkan guys, untuk mendekatkan diri kita sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing,
untuk melakukan ibadahnya dan saling berbagi dalam tanda kutip, dari tanda kutip, perbanyak sedekah guys, karena harta yang kita punya sebagian adalah milik-milik mereka yang membutuhkannya guys. Besar kecil dari kita, yang penting kitanya ikhlas, insya Allah berkah. Yang penting hasil kita kerja keras, seberapapun kita nerima, perbanyaklah rasa bersyukur, karena semakin banyak bersyukur, insya Allah semakin Allah tambahkan lagi rezekinya guys. Karena kalau untuk pembahasan besar kecilnya manusia ini, kalau dibilang puas atau cukup, manusia nggak ada yang puas dan cukup. Maka dibilang cukup atau puas itu tinggal dari individunya manusia masing-masing itu tersendiri. Semangat masih, kerja keras, jangan malas. Jam-jamnya orang kerja nih, saling memacu kecepatannya masing-masing, baik kendaraan kecil ataupun besar. Karpetnya mantep nih guys, lebar, mulus lagi, mantap mantap. Sebentar
sebentar lagi nih guys memasuki gerbang tol Cikupa nih guys. Alhamdulillah pagi nih jam 6 lewat 10 menit kurang lebihnya nih. Alhamdulillah nyampe Cikupa. Gerbang tol Cikupa nih guys. Cikupa Tangerang. Wah, ada tambang masih panjang lagi. Hati-hati guys, di depan gerbang tol Cikupa ada perbaikan jalan nih guys. Hati-hati. Lagi ada galian nih. Kayaknya semingguan kurang lebihnya nih guys. Hati-hati. Wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah ya Rob, mobil inian ngantuk apa? Mobil muatan batu nabrak batu pembatas guys. Kalau dibilang nggak tahu jalan nggak mungkin, soalnya itu kan dia bolak balik. Biasanya kan muatan kayak gitu dari Tangerang. Ngantuk dia kayaknya, apa mungkin nyalip apa gimana, nggak dapet, nggak dikasih. Ya intinya kembali lagi guys, hati-hati karena sekarang nih jalan nih banyak orang saling ego, saling panas, saling ada rasa nggak mau disalip apa nggak mau ngasih. Ya tetap selalu hati-hati dan jangan lupa terus berdoa guys. Dan untuk yang kol diesel muatan batu, barangkali ada yang nonton channel Dedot, mudah-mudahan lekas terkondisikan dan pilotnya selamat. Amin. Minggir dulu guys sejenak, ngademin ban nih, sama rehat dulu lah badan, ngelemesin kaki. Mama Seko tidur guys, enak badan dia nih. Sambil biar badan gak ngantuk, satu kita bakar dulu guys si rokoknya, sigaretnya. Habis itu kita cek ban guys. Sambil gerakin badan biar nggak ngantuk. Kalau Dedot biasanya seperti itu, ngecek baut roda, ban-ban. Takutnya ada yang kendor baut roda atau ban ada yang ini bocor. Alhamdulillah aman guys. Tapi ini mencurigakan nih, warnanya hitam. Alah bener guys, pantesan larinya kurang enak. Dugaan Dedot udah ditebak bener, ternyata ban bocor nih yang tubeless nih. Pokoknya kalau ban bocor nih warnanya kelihatan dia guys, nampaknya lebih hitam. Ini kena debu, kalau ini enggak dia karena gantung. Pantes udah tuh pas bawa mobil kok ini setirnya nggak enak begini, kok rada geol-geol. Ah, enggak aman aman bener. Memang kekurangannya adik saya ini, dia nggak mau ngecek ban sama baut roda, apalagi kalau udah ngantuk atau tangan badan bersih udah males. Ternyata bener. Ya mau gimana lagi, kalau lagi semangat dia mah kadang sampai nggak kenal waktu, kayak masang-masang lampu. Tapi kalau lagi datang males udah nggak bisa diganggu, kayak pokoknya habis mandi aja udah bersih atau habis makan udah molor dia mah maunya. Aduh pantesan Mas Eko, kok bannya bocor? Cek AG tubeless.
setir ngebuang bener, untung nggak eureun. Kalau dibablasin wah meledak. Mark diganti mah ada serep nggak tuh lagi, ada kan feeling up pasti. Alat-alat dulu nih guys, alhamdulillah Mas Ekonya mau bangun, mau nemenin saya buka ban nih guys. Saya ngasih kejutan kado buat dia, dia pun ngasih kejutan kado buat saya nih, ngeprank bilangnya aman-aman tapi ternyata saya dikasih kejutannya, bannya ternyata bocor. Lagi enak badan dia, kasihan. Ngeban dulu guys. Semalaman gelisah kali nungguin hadiah motor, pikirannya pengen cepet-cepet datang kali, kira masuk angin atau gimana, sekarang malah jadi gak enak badan. Biasalah namanya anak kan, kalau ada ingin ada sesuatu yang baru tuh pasti kepikiran. Ya dia juga dulu pernah ngerasain. Oke guys, dilanjutkan lagi nih perjalanannya nih. Aduh, baru berangkat ini guys. Bannya bocor lagi nih. Ces. Bocor yang mana coba ini? Aduh, ampun DJ. Baru ini bocor 3 ini guys. Nyari lahan nih, ngecek. Satu bocor halus, yang satu nih tadi pluk, cos. Aduh. Ampun DJ. Mana pasti jalannya enggak ada bat, minggir lagi. Kita cek guys. Aduh, ajur euy, bana euy deprok. Aduh, deprok guys. Aduh. Ban tublesnya nggak kuat yang dalam, gara-gara ini bocor halus nih. Aduh, habisan ban, deprok, habis ban. Oh, tubles. Tubles, nggak kuat nahan sebelah. Ini bocor halus.
Waduh. Waduh, waduh, waduh. Rumah. Rupan. Tangan Daputi nih guys, mas artis. Dapat berapa kemarin mas? 2. Itu tadi kena ini ya, kena besi. Baru itu? Baru. Kemarin di garasi. Kena plat. Berapa beras? Mau berat guys. Masukkan sih pak guys, datang. Nasional datang. Pasukan dap. Soalnya Bang Dedot kebanteran bawahnya guys. Depro banyak guys. Eh sangel wis. Alhamdulillah langsung. Jalan mobil minggir langsung pada berhenti. Cuman ini karena kebanyakan sebagian dibablasin. Alhamdulillah guys, terkondisikan nih. Bannya ngedeprok. Aduh, kehabisan ban. Ternyata dapat ban kanibalan kemarin dari kantor nih, garasi. Yang 12 udah rapuh bannya. Jadi dia meletek samping. Gak kuat nahan. Ban yang luarnya kan bocor halus. Akhirnya malah hancur deprok dua-duanya. Alhamdulillah nih ada Mas Atris nih, artis. Terima kasih Mas. Aduh, ini mobil yang muat bareng sama Dedot nih. Dia duluan sih yang muat, cuman memang kemarin sama-sama ke garasi. Aduh, alhamdulillah banget. Terima kasih Mas. Aduh, Dedot lagi tidur enak-enak. Kebangunan, alhamdulillah. Pasrah aja dengan tetap ikhlas. Alhamdulillah rezeki mah emang udah ada yang ngatur segala sesuatunya, nggak ada yang kebetulan guys. Dilanjutkan lagi perjalanan ini. Alhamdulillah nih guys, diberangkatkan ngerayap pelan-pelan nih, cuaca juga kebetulan memang panas banget. Nih konvoy bersama Mas Artis nih. Dan terima kasih juga untuk kalian yang udah menyapa Dedot tadi call diesel yang dari arah barat mau arah ke timur nih menyapa. Terima kasih. Dan mobil travel juga Tronton dan siapapun yang udah menyapa, terima kasih Dedot ucapkan. Salam sehat selalu dan semangat terus tanpa batas. Mudah-mudahan rezeki kita semua mengalir deras tanpa batas. Amin, amin ya Allah ya amin. Alhamdulillah ya Allah, berkah berkah berkah. Hujan masih. Alhamdulillah nih, selamat selamat. Minjem ban soalnya was-was. Panas tadi cuacanya, alhamdulillah ya Allah. Pas dikit lagi nih keluar gerbang tol nih guys. Gerbang.
nyampe guys, nyampe guys. Alhamdulillah nih masih nyampe juga di lokasi bongkarannya nih. Terima kasih atas bantuannya nih Mas Artis nih. Alhamdulillah ya Allah ya Rob. Terima kasih untuk kalian semua yang udah mengikuti trip-trip perjalanan Dedot, Cendetawa Dedot dan Mamas Eko. Sehat selalu, semangat selalu, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Kerja keras tanpa doa adalah sebuah kesombongan, dan besar kecil rezeki yang kita dapat tetap harus disyukuri nih guys. Akhir kata, Dedot berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera, semangat terus tanpa batas.